Cerita Alkitab ini diambil dari Kejadian pasal 1 dan 2. Tuhan menciptakan manusia. Dari hari pertama sampai hari kelima, Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Pada hari keenam, Allah juga menciptakan segala jenis makhluk hidup. Kemudian berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi ini." Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Allah membentuk kita dengan tangannya sendiri, dan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Demikianlah Allah menciptakan manusia, termasuk kita semua. Ia membentuk dan menenun kita sejak dari dalam kandungan ibu kita. Ia menciptakan kita sangat spesial, laki-laki atau perempuan, semuanya istimewa. Tuhan mengenal kita bahkan sampai mengetahui jumlah rambut di kepala kita. Ia juga tahu ketika kita sedang sedih atau waktu happy. Setiap kita diciptakan Tuhan berbeda-beda. Ada yang berkulit hitam, putih, coklat, dan ada yang berambut lurus, keriting. Semuanya mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Tapi apapun perbedaan itu, satu hal yang pasti bahwa setiap kita diciptakan oleh Tuhan sangat spesial, dan Tuhan mengasihi kita.